بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أما بعد. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa bahagia dan beruntungnya orang-orang yang berhasil menggapai keridhaan Allah dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh itu adalah anugerah yang terindah, anugerah yang terbaik, keberuntungan yang terbesar yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya orang-orang yang dicintai oleh Allah yang akan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa ditolong dalam seluruh keadaannya, yang akan diselamatkan dunia dan akhirat. Mereka adalah hamba yang paling beruntung di dalam kehidupannya. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman. Di dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allati yabsiru yasma'u biha wa basarahu allati yabsiru biha wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha." Kata Allah Subhanahu wa taala, akan senantiasa ada dari kalangan hamba-Ku yang mendekatkan diri kepada-Ku bin nawafil, dengan perkara-perkara sunnah. Sampai kapan? Hatta uhibbah, sampai saya mencintainya, kata Allah. Bagaimana kalau Allah sudah mencintai seorang hamba? Kata Allah Subhanahu wa taala, kapan saya sudah mencintai seorang hamba? Saya adalah telinganya yang digunakan untuk mendengar. Saya adalah penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Saya kedua tangannya yang dia gunakan untuk menyentuh. Saya adalah kedua kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Artinya jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kehidupannya. Naam, dalam kehidupannya 24 jam dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berada di atas kebaikan dan di dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang hamba yang ingin menggapai kecintaan Allah itu harus senantiasa berupaya melakukan amalan demi amalan, upaya demi upaya, usaha demi usaha untuk mendapatkan kecintaan dari Rabbnya Azza wa Jal. Dan seorang hamba tidak akan dianggap benar cintanya kepada Allah sampai benar pengikutannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukti cinta seorang hamba kepada Rabbnya tatkala dia benar-benar mengikuti Rasulullah dalam setiap keadaannya, dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dalam ibadahnya, dalam akidahnya, naam, dalam akhlaknya, dalam seluruh tindak tanduknya dalam kehidupannya. Dia adalah seorang hamba yang benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad, kata Allah. Qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti saya, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yuhibbukumullah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Janji Allah, Allah akan mencintai seorang hamba yang senantiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu jemaah sekalian, ikuti jejak Rasul dalam kehidupannya. Mari kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, berupaya mempelajari sunnah beliau, mempelajari jalan yang beliau telah tempuh dari amalannya dan ibadahnya kepada Allah serta akidah yang telah diajarkan oleh Nabi. Ikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menggapai keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang mengaku cinta kepada Allah sementara dia tidak mengikuti Nabi dalam amalannya, bahkan dia menyelisihi jalannya Nabi di dalam kehidupannya, maka itu adalah pengakuan palsu, kecintaan yang tidak benar, yang tidak akan
Naam, dianggap kecintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan menggapai kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau pernah berkata, "Man idda'a mahabbatallahi wa laysa huwa 'ala tariqatil Muhammadiyah, fa inna da'watahu kadzibatun fi nafsil amr." Kata Ibnu Katsir rahimahullah, siapa yang mengaku cinta kepada Allah sementara dia tidak mengikuti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti jalur yang telah dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, kata Imam Ibnu Katsir, maka sungguh pengakuannya itu adalah pengakuan dusta, pengakuan yang dusta, tidak ada gunanya. Naam, hanya pengakuan belaka. Tapi pengakuan yang bermanfaat itu adalah pengakuan yang disertai dengan naam, pengakuan cinta kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu wa taala, harus mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam kehidupannya. Sungguh pengakuannya itu adalah pengakuan yang dusta, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Naam, sampai kapan? Hatta yattabi'a syar'a al-Muhammadi wad-dinan nabawi, sampai dia mengikuti syariat yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan agama yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi jami'i aqwalihi wa af'alihi, pada seluruh ucapannya dan seluruh perbuatannya. Jazakumullah khairan walhamdulillahirabbil alamin.